telepon istri kamu, batasi orang-orang Ciraos yang mau kerja di Cibulan. Kalau Pak Ustadz ngomong begitu, berarti Pak Ustadz itu melarang saya untuk bisa menolong orang-orang miskin. Saya teh abis teleponan sama Pak Ustadz. Pasti kamu teh Nora, ngasih tahu kamu teh digaji berapa ke Pak Ustadz, iya kan? Tolong bilang sama bapak kamu, kalau saya mau ketemu. Pak Fajar saingan baru gua nih.